hari perayaan kelahiran Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingkari bahwasanya sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan acara Maulid Nabi. Ya. Contohnya seperti Al-Hafidz Suyuti, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haitami, ya. Kalau tidak salah juga Abu Syamah, ini di antara ulama Syafi'i yang bolehkan Maulid Nabi. Tetapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Maulid Nabi tidak boleh dikerjakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, kita melihat Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama. Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama, sebagian ulama, adalah dengan membaca sejarah Nabi. Kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi, kemudian bersedekah, berbuat kebaikan pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara berhura-hura, bukan acara pawai-pawai. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Ash'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Maulida Bil Munkarat, peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Ash'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini, ya, scan dari buku beliau. Dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari judul buku yang judulnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah, pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran, kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Bahkan saya lihat sendiri di Mesir, adalah bagaimana orang-orang melaksanakan acara maulid sampai ada dansa-dansanya, laki-laki dengan perempuan. Ya. Orang kreasi masing-masing. Antum kira yang melaksanakan acara maulid semuanya orang-orang soleh? Orang-orang buruk pun mengharapkan acara maulid. Para peminum khamar juga acara maulid, sehingga tatkala mereka acara maulid, mereka bebas berkreasi, masing-masing punya kreasi sendiri. Kalau yang melaksanakan orang-orang soleh masih mending, mungkin cuma pengajian, kemudian makan-makan selesai. Tapi kalau yang melaksanakan orang-orang enggak tahu agama, akhirnya tadi ada percampuran laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-jogetan, menari antara laki-laki dengan wanita. Ini tidak benar. Yang kedua yang diingkari oleh beliau, oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari, adanya strik. Strik ini semacam sandiwara. Jadi acara maulid dibuat dengan acara sandiwara. Ini bukan pentas seni. Acara maulid bukan pentas seni, ya ikhwan. Acara maulid, kalau yang dibolehkan oleh para ulama, untuk mengenang nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya Nabi SAW, bukan pentas seni. Sekarang kita lihat, subhanallah, saya kemarin ke Serang, ke Anyer, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung apa namanya, kuda, kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang, apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman? Justru ada ijma ulama tidak boleh membuat patung-patung makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ini malah dipakai buat acara maulid. Kenapa? Yang melakukan orang-orang enggak ngerti, tidak tahu syariat. Kemudian kalau bikin pawai-pawai ini, bikin pawai kira butuh waktu sedikit, butuh waktu banyak. Perlu begadang, kemudian mungkin desainnya, kemudian beli ininya, kertasnya, butuh biaya, bikin macam-macam. Akhirnya jadilah patung kuda atau patung apa, patung kalajengking, macam-macam. Ya. Terus bikin-bikin patung seperti, apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut? Atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara sholat zuhur, hilang orang semua. Tidak ada yang sholat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Jadi Hashim Ash'ari mengatakan, kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana enggak boleh. Ya, dan ini dalam syariat juga disebutkan, ulama empat mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Walimah.
Oleh karenanya Hasyim Asy'ari mengatakan demikian juga maulid boleh pakai rebana, lebih dari itu tidak boleh, seperti seluring, seruling dan yang lainnya. Bagaimana kemudian acara maulid dengan pakai gitar, dengan putar lagu dangdut ya. Kemudian ya aduh, ini acara maulid apakah nambah iman dengan dangdutan goyang-goyang, nambah iman kepada Allah dan Rasulnya, nambah mencintai Nabi? Tidak ada. Kemudian diantara yang diingkari oleh Hasyim Asy'ari, mubazir dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Iya, bikin kue banyak-banyak, telur ditusuk-tusuk rame-rame, kemudian ya, apa ini seperti ini yang diinginkan oleh Nabi SAW? Kalau mau cara maulid seperti perkataan para ulama, kumpul uang kasih orang miskin, itu maulid yang benar. Kalau mau melaksanakan maulid sebagaimana pendapat sebagian ulama, baca sirah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, nambah iman itu. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Tapi kalau caranya seperti yang disebutkan, perkara yang diingkari juga adalah joget dan tari-tarian. Ada acara joget dan tari-tarian dalam acara maulid, ini diingkari juga. Nyanyian-nyanyian, ini juga diingkari dalam acara maulid. CT Original.